Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada perubahan sikit. Barang semua sudah dialihkan ke sini. Oh tidak, mengapa? Sebab besok ada orang nak cabut mendalah ni. Sebab kita tak ada Vivo. Nak tukar benda baru kat belakang ni. Dari depan nampak penuh sikit lah belakang sini. Tapi tak apa tu, esok punya kerja lah. Ada orang datang nak buka-buka benda tu. Yang penting kita orang punya part alih-alih benda tu dah settle. Tak ada orang di hari Ahad. So bila logo belakang ni dah bertukar nanti, so background aku nanti akan jadi logo lain lah. Bukan logo Vivo lagi dah kan. Kalau tidak, logo Vivo tapi Vivo ni tak ada. Pergama belakang ni. So meja buat kerja still ada. Akan duduk sini buat sementara sehingga benda alah belakang tu siap. Nak minum kopi. Classic 3-in-1. One eternity later. Baru pukul 1.27 daripada time kita orang kemas-kemas ni tadi, alih-alih ni tadi rasa macam dah lama gila lah. Tapi rupanya waktu baru berlalu beberapa jam sahaja, belum sampai pukul 3-4 lagi, rasa macam lama dah. Hari ni kalau ikutkan bergamol, orang ramai tapi bukan orang ramai datang membeli barang. Orang ramai pergi kenduri. Ah ya yeah, betul. Dekat Mega Mall sekarang ada wedding hall. So kalau korang nak cari lokasi untuk melangsungkan hari perkahwinan korang, boleh tengok dekat Mega Mall. Aku tak sure nak berurusan dengan siapa sebab aku pun ni baru tahu. Tapi dia punya wedding hall dekat tingkat 2 Mega Mall lah. So hari ni ada bising-bising sikit sebab kenduri sana lah. Orang pun ramai masuk pakai baju Melayu, pakai baju kurung. Orang yang datang survey laptop pun tak ramai sangat lah. Tadi rasanya setakat ni baru satu orang masuk survey laptop. Lain semua lalu di depan kedai tengok laptop dari luar gitu. Jadi jerapah. Jadi berkemungkinan video hari ini adalah video terakhir yang korang boleh nampak Vivo ni dekat belakang. So esok tak sure lah, pagi ke petang ke malam ke baru orang yang renovate tu datang. Kalau datang pagi okey lah kan, at least tak payah nak tunggu lama. Bosannya tak tahu nak buat apa. Ada orang masuk, alhamdulillah. Ya. Yeah. 1 hour later. So, sekarang sudah pukul 4:38. Sudah petang lah. Faiz jual sebiji laptop, aku jual sebiji laptop. Hari ni tak ramai orang yang datang beli laptop. Macam aku cakap tadi, ramai orang pergi kenduri. So, sekarang pun aku dah lapar. Aku beli ni. Aku order Foodpanda. Ini Makkah Al-Madinah punya restoran. Restoran nasi Arab. Nasi Arab dia murah, RM10. Banyak dan sedap. Ini shawarma dia. Tak tahu apa rasa lagi. Macam hari ni sebenarnya abang aku dia nak bawa balik dia punya anak dengan bini dia ke Kuantan. So barang-barang dalam bilik semua aku dah bawa keluar. Terutama Optimus Prime aku. Tidak dibenarkan sentuh Optimus Prime tu. Aku masuk kotak balik. Besar juga shawarma ni. Macam menyesal je beli large ni. Nak rasa shawarma ni sebenarnya. Sedap juga. Dia punya roti tak keras. Roti dia sedap, lembut. Sedap. Aku nak habiskan dulu. A few minutes later. Jadi macam aku nak cakap tadi, hari ni abang aku akan bawa balik dia punya bini dan anak-anaknya Hakim dan Afiq ke Kuantan untuk menghabiskan tempoh cuti persekolahannya. Anak saudara aku akan berada di Kuantan selama seminggu lah dengan abang aku punya wife. Seminggu ada kat Kuantan. Jadi selama seminggu ni aku tak ada bilik. Aku duduk luar di ruang tamu. So selama seminggu ni juga kalau ada unboxing ke apa-apa ke, susah sikit nak buat lah kan. Sebab apa? Tak ada tempat nak buat. Mungkin kalau ada unboxing pun aku akan buat di hari Rabu. Sebab aku cuti hari Rabu. Ataupun aku akan buat selepas diorang dah balik ke Johor balik. Okay. Jadi itu kisah hari ni lah. Macam sekarang pun aku nak sembang apa tak tahu apa. Aku nampak Hassan je berjalan kat pintu depan tu. Jumpa kejap lagi lah. Okay. Tata. 6 hours later. Aduh, dah malam dah. Sekejap lagi nak balik lah. Sunyi, sangat sunyi. Kenduri dekat atas habis terus sunyi. Mega Mall. Nampak? Adalah seorang dua lalu lalang. Sangat tak ada apa-apa nak buat hari ni. Tadi ada orang datang tengok laptop. Harap-harap dia datang balik lah beli. Kan? InsyaAllah datang balik beli. Kalau dia suka dengan harga sini. Hari ni tak ada apa-apa yang menarik sebenarnya. Memang tak ada apa-apa yang menarik hari ni. Jadi video hari ni agak membosankan. Sebenarnya aku tak puas lagi pegang aku punya Optimus Prime yang besar tu. Tapi terpaksa simpan dalam kotak. Sebab anak saudara ada kan. Tak puas hati tu. Dapat tangkap gambar sekejap je semalam.
Lepas tu mungkin Rabu ni kalau tak ada apa-apa, aku akan buat DIY project lah kot. InsyaAllah kalau tak ada gangguan, nak test table saw mini tu. Tu hari ni juga adalah hari terakhir sign Vivo kat belakang tu. Akan duduk kat situ. Besok dah ada orang nak cabut. Dia orang nak pasang logo baru. Logo apa? Kita tunggu dan lihat lah. Sama ada logo company ataupun logo HP. Macam tu. Kiranya kalau aku shoot kat belakang video nanti, logo dah lain dah lah. Tak ada Vivo lagi. Jadi hari ni pun tak ada apa-apa ni nak buat. Aku pun dah kebosanan. Rasa macam nak closing dah ni lah. Nak kira duit, tutup je. So, jumpa esok lah.